Sudah lama masyarakat Indonesia tidak maksimal menikmati kekayaan alam Indonesia sendiri akibat pengelolaan yang tidak berpihak pada masyarakat sekitar pertambangan. Oleh sebab itu, pada pemilu presiden tanggal 9 Juli mendatang, Ormas Mutiara Prabowo bertekad memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Hatta karena dinilai mampu mengatasi persoalan rakyat Indonesia. Meyakini Prabowo Subianto dan Hatta merupakan calon presiden yang paling tepat untuk kondisi negara saat ini, karena kita mengetahui negara kita ini sudah dikuasai oleh para mafia-mafia yang bergerak di belakang layar, sehingga mafia-mafia ini mengendalikan para pemimpin kita. Jadi jika pemimpin kita itu lemah, maka saya kurang yakin kita ini akan bisa berubah atau tidak. Di masa kampanye Pilpres ini, Ormas Mutiara Prabowo menargetkan menyerap suara sebanyak 1 juta suara melalui para anggota serta kerabat terdekat mereka. Ketua Tim Pemenangan Capres Cawapres Joko Widodo